Untuk teman-teman yang ingin juga memunculkan fitur TikTok PayLater atau Shop Tokopedia seperti ini mendapatkan limit kredit ya untuk kita berbelanja di aplikasi TikTok. Teman-teman juga tentunya bisa dan sangat-sangat bisa untuk mendapatkannya juga. Bagaimana caranya? Bisa simak baik-baik video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muharis Rido. Oke sobat YouTube, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilancarkan rezekinya ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Teman-teman silakan buka aplikasi TikTok, lalu pergi ke toko di sini teman-teman ya. Nanti di sini ada dua cara kok ya teman-teman agar bisa memunculkan fitur TikTok PayLater-nya. Oke, di sini teman-teman silakan pergi ke pojok kanan titik tiga atau garis tiga itu. Nah, di sini teman-teman lihat belum ada PayLater-nya ya. Belum ada ya. Pilih menu bantuan. Ini yang cara pertama. Oke, tunggu masih loading ya. Nanti akan ke menu berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan umum terkait. Teman-teman pilih yang semua topik yang ada di sini. Lalu teman-teman scroll saja ke bawah. Nah, di sini pilih info lainnya. Lalu di sini teman-teman pilih keluhan yang bawah dan pilih layanan pengaduan konsumen. Lalu tunggu. Nah, di sini sudah muncul email untuk kita bisa meminta bantuan agar akun kita itu diberikan TikTok PayLater. Seperti itu, bikin kata-kata sendiri yang bagus teman-teman ya. Ini yang cara pertama. Lalu cara keduanya, teman-teman tentu saja bisa nantinya secara manual itu harus berbelanja ya. Kita kembali. Nah, tapi sebelum belanja teman-teman pilih titik tiga lagi, lalu pilih akun. Nah, di sini pilih akun kita dan di sini teman-teman silakan alamatnya teman-teman tambahkan terlebih dahulu seperti itu sebelum teman-teman berbelanja ya. Jika sudah menambahkan alamat teman-teman, tunggu saja beberapa hari atau beberapa bulan setelah teman-teman itu berhasil membeli barang-barang yang ada di TikTok seperti itu. Tunggu saja waktunya, nantinya teman-teman akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi akan muncul PayLater di aplikasi TikTok kita. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada teman-teman ya. Jadi nggak perlu juga kita menjadi affiliate, juga nggak perlu, karena akun-akun semua itu bisa kok ya. Tergantung kita berbelanjanya. Kalau kita sering-sering belanja juga pastinya akan muncul PayLater seperti itu. Nah, untuk limit itu dari awalnya itu sekitar 1 jutaan ya. 1 juta itu di awal. Kalau teman-teman nanti ingin berbelanja dan mencicil, nantinya kalau kita sudah berhasil membayar dan seterusnya, nanti akan mendapatkan tambahan limit seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau sampaikan. Jika ingin bertanya boleh kok ya, tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.